Persiapan sih nggak ada, cuma kalau makanan pedes sih emang suka lah. Persiapannya sih cukup doa aja mas. Nggak ada. Persiapannya mentalnya aja dikuatin. Optimis aja mas. Yakin, insya Allah menang. Yang dilombakan hari ini untuk mie setan level 5 sama seperti yang biasanya, yaitu cabenya 60, jadi kualitas pedasnya lebih paling pedas. Lomba ini adalah lomba menghabiskan mie pedas sampai bersih tidak bersisa dengan catatan waktu terbaik. Hari ini Brian ulang tahun. Nah, Brian ini hobinya makan yang pedes-pedes. Coba kita kasih dia surprise. Ini mie yang paling pedes yang pernah dibikin sama mie setan Taman Pinang, Sidoarjo. Yuk, coba. Nah, ini Mas, siapa namanya? Ardi, Mas. Mas Ardi ini selaku apa, Mas? Manager area. Manager area. Mas, yang paling pernah dibikin paling pedes, Mas. Ini berapa lomboknya? Cabe 60. Kita coba misal kita bikin cabenya 100. Bisa, Mas. Buat Brian. Dia ulang tahun nih, Mas, ya. Hari ini ulang tahun. Dia soalnya suka banget sama pedas. Ayo dia buatin aja 100 cabe. 100 cabe. 100 cabe, boy. 100 cabe. 10 sendok. 10 sendok. 10 sendok, sob. Bahasa Inggrisnya plating, enak. Ya Allah sobat Gen. Ya. Dan sobat Gen, inilah dia mie setan cabang Taman Pinang Sidoarjo ala Chef Danin Sibilo untuk pria lombok 100. Kita bawa. Dan spesial di hari ini teman-teman, waktu saya siaran dari lama ulang tahun. Tepuk tangan untuk Febrian Saputra. Ini adalah kado spesial buat kamu. Ini lombok di mie ini nih. Jangan dia bicara. Bodoh.
aku sendiri yang buat spesial buat kamu ya. Iki ini sendiri yang racik bro, belum dimakan lombok ewes lucu-lucu kamera. Ini apa? Lombok semua. Hei, ayo. Udah dah. Sudah ya. Halo. Gimana perasaannya? Nah, ini aku boleh nggak nyobain satu sendok aja buat Mas Doni? Enggak? Bro, itu yang buat aku sendiri. Lu emangnya nggak banyakin? Ayo coba bro, coba. Kamu mau besok kita berdua latihan siaran? Gak apa-apa. Kami mendapatkan hadiah total 500.000 juara ketiga di Games yang dimana mengambil tahun 2018. Mari kita sambut Mr. Ari. Kali ya juara, nggak nyangka juga ini baru ikut udah bisa menang. Saya ucapkan terima kasih buat Gen FM, Mie Setan dan Antv buat acaranya meriah sekali, luar biasa. Ya sangat senang sekali. Semoga acara ini bisa diulang tiap tahun atau tiap bulan kalau bisa. Terima kasih buat Antv, Gen FM dan Mie Setan. Wah senang banget. Nggak nyangka sih juara 3. Ya puji Tuhan lah bisa juara 3. Thank you buat Antv, Miseta dan Gen FM yang support Gen Jami ini, dan gua berharap tiap tahun ada lagi. Acara Gen Jami hari ini sukses, bagus. Pertama suasana juga ceria, crowd juga bagus. Akhirnya tamu-tamu yang melakukan on the spot juga banyak, lumayan juga, keren juga. Suasana juga mendukung, tim juga oke, semua familiar, crowd juga bagus, kita bersaudara semua. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar.